Berawal dari keisengan meniru suara Presiden Joko Widodo, Febrian Firmansyah, seorang siswa SMA N4 Jakarta, kini menjadi viral di media sosial. Keberhasilannya meniru suara dan logat orang nomor satu di Indonesia tersebut menjadikan video Febrian banyak dicari netizen. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan Hari Sumpah Pemuda. Inilah cuplikan suara Febrian Firmansyah, seorang siswa SMA Negeri 4 Jakarta. Jika kita simak, suara pelajar 16 tahun ini mirip sekali dengan Presiden Jokowi. Semakin berpikir kreatif, berpikir inovatif, ya untuk memajukan bangsa Indonesia di kancah nasional. Aksinya yang diunggah ke media sosial langsung menjadi viral. Awalnya siswa kelas 10 IPS ini merasa gugup tatkala menirukan Presiden Jokowi. Soalnya yang ia tirukan adalah orang nomor satu di Indonesia. Karena dinilai berhasil menirukan, ia kerap dimintai untuk mengisi acara kegiatan di sekolahnya. Febrian mengaku tidak sulit saat melatih untuk menirukan suara Jokowi. Meski masih remaja, ia memiliki suara yang berat atau ngebas, sehingga suaranya bisa menyerupai orang dewasa. Aksinya pun kian viral setelah videonya saat berpidato diposting oleh seorang kakak kelasnya. Tiba-tiba pembawa acaranya bilang gini, oh katanya di sini ada yang suaranya mirip Pak Jokowi, katanya gitu. Langsung teman-teman saya udah, oh maju Beb, gitu. Akhirnya saya maju, terus ngomong begitu. Direkam kayaknya sama dia, diupload, oh udah viral. Meski punya modal suara unik mirip Jokowi, namun Febrian mengaku tidak ingin memanfaatkannya untuk mencari uang, melainkan hanya sekedar hiburan saja. Ia pun berkeinginan untuk bisa bertemu dengan Presiden Jokowi secara langsung. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Zulkifli, iNews, melaporkan.